Tarif manggung dari musisi Triswaka bocor di media sosial seusai video menirukan gaya bernyanyi Andika Kangen Band viral. Riders atau daftar permintaan dari Triswaka banyak diperbincangkan karena dianggap tak biasa, seperti satu slop rokok, pijat refleksi, hingga kelengkeng. Hal itu pun membuat warganet menyoroti riders dari artis luar negeri yang dinilai lebih aneh. Ada yang meminta kelinci, bahkan kolam koi yang dibangun di belakang panggung. Instagram VOA Indonesia pada Senin 25 April 2022 membuat daftar riders dari artis luar negeri yang dinilai unik bahkan aneh. Dimulai dari artis Rihanna. Pada tur dunia bertajuk Last Girl on Earth di tahun 2010, Rihanna meminta sebuah karpet bulu besar dan bermotif kulit binatang untuk diinjaknya tanpa alas kaki. Ia juga meminta kamarnya dipasang gorden sutra berwarna biru dan semua dinding harus ditutup dengan gorden sutra. Selanjutnya, riders dari Justin Timberlake. Timberlake meminta semua kenop pintu di belakang panggung dan hotelnya dibersihkan setiap 2 jam. Ia juga menginginkan seluruh ruangan di satu lantai hotel didedikasikan untuknya. Timberlake juga tak mau berbagi lift dengan orang lain. Kemudian riders dari Mariah Carey. Ia menginginkan ruangan berdandannya memiliki suhu 24 derajat Celcius dan dihiasi 24 kuntum mawar putih. Uniknya, Maria juga meminta ruangan itu dipenuhi anak anjing dan kelinci untuk mengurangi groginya sebelum manggung. Terakhir, rapper Eminem. Dalam Riders Eminem di tahun 2010, rapper tersebut meminta dumbbell seberat 11 kg untuk berolahraga. Ia juga meminta makanan sehat seperti yogurt dan semangka tanpa biji. Eminem juga meminta sebuah kolam dipenuhi ikan koi yang dibangun di belakang panggung konser. Oke, Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.